Bedanya tadi tidak keluar tulisan sama sekali. Sekarang keluar tulisan seperti ini. Tapi apa namanya? Gambarnya bergoyang-goyang terus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagus KYT. Di video kali ini Bagus akan berbagi tutorial kembali untuk rekan-rekan semua. Tentunya masih tentang dunia perelektronikan. Baik, di kesempatan kali ini Bagus ada TV Toshiba 32 in. Sebelum Bagus lanjut, Bagus tunjukkan ya TV-nya seperti ini. Toshiba model 32L 1600VG. Coba Bagus dekatkan. Oke, teman-teman ya, TV-nya Toshiba seperti ini, Toshiba 32in. Sebelum Bagus lanjut, Bagus akan cek dulu. Nah, seperti ini teman-teman, polos bergaris-garis, bergaris vertikal juga ada horizontalnya. Oke, Bagus cek lagi. Oke, ini teman-teman. Baik ya, di video ini, di video kali ini Bagus akan coba bongkar dulu. Karena apa? Karena TV ini sudah masuk bengkel, terus TV ini sudah diponis untuk panel LCD-nya rusak. Jadi untuk kesempatan kali ini Bagus akan bongkar dulu dan Bagus akan buktikan apakah betul kerusakan TV Toshiba 32 ini ada pada panel LCD. Oke. Ini teman-teman, Western kak. Ini ya, ini kak. No, mesinnya kita. Karena TV Toshiba 32 dengan modelnya L berapa tadi? L1600VG. Nih modelnya seperti ini teman-teman. Toshiba LED 32L1600VG. Tuh. Menggunakan fleksibel teman-teman. Jadi menggunakan fleksibel seperti ini. Ini Bagus akan coba lepas dulu untuk fleksibelnya. Coba esek fleksibelnya. Yo. Ini tapi tak cek sih. Nih, tak coba ini. Coba apa? Fleksibelnya masih bagus teman-teman. Tak balik masih. Langsung aja ini Bagus akan cek dulu di bagian tikon.
Recordnya seperti ini teman-teman. Cungwit jilid. Jalur cungwit jilid yang ini. Jadi bekasnya di cungwopo yang ini. Ini teman-teman. Nah, jika ini. Macet teman-teman dari ini. Oh, tapi sudah keluar tulisan, lumayan lah. Nih ada tulisannya bro. Ku es. Iki mau mari tahu tak arti fleksibel teman-teman. Sudah mulai muncul tulisan. Ini tidak ada sinyal. Es lumayan. Lumayan. Oke teman-teman ya. Bagus balik lagi. Seperti video bagus yang sudah bagus upload di situ, bagus pernah dapat pasien di Toshiba. Tapi TV-nya kecil ya, kalau nggak salah 24 ini. Kalau ini besar, lebih besar. Ini 32. Kerusakannya yang berapa ya, 24 inch Toshiba ada pada C atau yang teman-teman bilang kondensator. Kerusakannya ada di kondensator, terletak di tikon, jadi di tikonnya. Oke, untuk kali ini bagus akan coba cek dulu sama di bagian tikonnya teman-teman. Jadi bagus akan cek dulu di bagian tipenya, terutama untuk kapasitornya. Ini teman-teman, tak dulu nasi. Tak dulu nasi, bubur-bubur kentek. Ini teman-teman kondensator yang mau bagus lepas. Ada dua ya, ini satu dua, yang satu besar, yang satu kecil. Bentuknya kotak seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya kondensator pembaruan teman-teman. Sorry karena bagus di kota, jadi banyak sekali mobil lewat, jadi agak berisik ya, mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman. Nih teman-teman, bagus akan lepas dulu. Untuk teman-teman yang tidak punya blower, tirukan bagus saja. Bagus juga kali ini tidak pakai blower ya, jadi pakai solder seperti ini sama timah. Ya kita cari simpelnya saja, nggak usah ribet-ribet. Sing penting TV-nya ketek, normal, bayaran guys. TV-nya bayaran, kok YouTube juga bayaran guys, double just. Nih teman-teman, kelihatan ya. Ini ada nih. Tak taruh sini dulu. Kita santai saja lah. Lagi mata patah nih bro. Pemukaran mata. Ini belum ada hasil. Ya, berarti kerusakan bukan pada kondensator ini teman-teman. Ini bagus mau balikin dulu.
hasilnya sama, ada tulisan tapi ada garis-garis vertikal, horizontal sudah ada, vertikal ada, wes genep pokoknya. Oke, bagus, matikan dulu. Bagus daging. Kadung tak lepas, salah. Teman-teman ya, bagus akan ambil blower dulu, bagus akan coba blower di bagian tikon ini. Bagus curiga kerusakan ada di tikonnya, jadi sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, bagus akan blower. Oke teman-teman, bagus kasih pasta dulu. Pluk-pluk sini biar mudah nanti bagus blower. Mudah-mudahan dengan bagus blower akan ada hasil. Oke teman-teman, bagus akan mulai di sebelah kiri dulu nih teman-teman, bagus blower di sebelah kiri dulu. Kita dinginkan dulu ya. Ya, 1 menit lah. Yang penting sudah tidak terlalu panas. Oke. Cek lagi. Hasil sama teman-teman. Belum berhasil. Sekarang bagus blower yang sebelah kanan. Bagus blower lagi. Thank you.
sama juga teman. Hasilnya masih sama. Belum ada perubahan. Teman-teman, oke teman-teman ya, hasilnya masih sama. Hasilnya masih sama, bedanya tadi tidak keluar tulisan sama sekali. Sekarang keluar tulisan seperti ini. Tapi gambarnya bergoyang-goyang terus seperti ini. Oke, teman-teman nih bagus akan coba ini teman-teman, bagus akan coba lepas untuk kondensator nih yang berjejer dua ini ya. Bagus akan coba lepas dulu. Tapi sebelum bagus lepas, bagus akan coba cek dulu teman-teman. Bagus akan cek dulu sebentar. Terlalu besar nih.
Gus cek-cek dulu ya. Dan ada yang konslet atau gimana. Gak repot nih pakai ini. Terus akan coba pakai yang tester lama. Nih, jadul-jadul. Yang satunya, yang satu bagus. Coba bagus balik. Akan power dulu teman-teman, harus lepas ya. Oke, sudah bagus lepas satu seperti ini teman-teman. Bentuknya kotak. Sekarang kita akan cek tembak. Masih sama teman-teman. Oke teman-teman ya, kerja bagus kali ini belum berhasil karena kerusakan TV Toshiba 32 ini berada pada IC-nya. Oke ya, bagus, tunjukkan dulu IC-nya. Jadi ini teman-teman, IC ini rusak. Jadi bagus harus order dulu untuk mainboardnya. Bagus akan ganti seperti ini modelnya. Oke, bagus akan ganti baru untuk mainboardnya. Kalau memang bagus carikan untuk IC ini tidak ada. Oke teman-teman, terima kasih sekali telah menonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman. Kesempatan kali ini bagus temukan TV Toshiba 32 ini dan penyakitnya ketemu pada IC ya, pada IC tikonya. Tapi untuk kali ini bagus belum bisa mengganti karena untuk IC nya belum ada ya. Jadi bagus akan nonton dulu. Oke, terima kasih sekali telah menonton. Tungguin terus video bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.